Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf nih baru live. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Ricky sekarang sudah ganti. Ya, beliau baru saja operasi plastik. Gimana kabarnya Ustadz Ricky? Sehat Ustadz Ricky? Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz. Ustaz. Jadi orang Jawa aja, Ustaz. Jeng, jeng, jeng. Ini ngomong Jawa mawon nggih. Tah pripun niki? Ngagem bahasa Indonesia, ngagem bahasa Jawi. Monggo. Monggo, Ustaz. Pripun Mas Riki kabare? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Ini nanti penontonnya kenapa, Ustaz? Mangertos napa mboten nggih? Nggih. Injen niki wonten kula nyimak. Alhamdulillah niki badhe jawab. Ya alhamdulillah saya buka dulu ya Mas Riki nggih. Nggih, monggo-monggo, Ustaz. Monggo, Ustaz. Nama kunyahnya Mas Riki, Mas Riki itu siapa nggih? Anaknya sinten nggih? Abu Syanum. Abu Syanum, nggih. Siap. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah tentunya kalaulah kita pada kesempatan hari ini mendapatkan kecukupan dari rezeki untuk makan, mendapatkan kesehatan dan mendapatkan keamanan, tentunya ini merupakan seakan-akan kita telah menggenggam dunia dan seluruhnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Apapun kondisinya, apapun yang kita raih, apapun yang kita genggam, maka itulah yang terbaik yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena pemberian Allah itu pasti yang terbaik. Adapun prasangka kita ini sering salah dan prasangka kita ini sering khilaf. Apapun kondisimu bersama dengan suamimu, Masya Allah seletih-letihnya kamu bersama suamimu, masih ada ratusan ribu orang yang mereka tidak memiliki suami pada kehidupan mereka. Sekecewa apapun engkau bersama dengan istrimu, maka sesungguhnya dialah orang yang bertahan menemani dirimu dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang kamu miliki sebagai seorang laki-laki. Seletih-letihnya kamu memiliki anak ketika kamu menggendongnya, meninakbubukkannya, mendiamkan tangisannya, lebih letih lagi mereka yang hari ini terus berdoa dan mengangkat tangan supaya diberikan anak, dan mereka tidak lelah memasukkan berbagai macam suntikan supaya mereka memiliki keturunan. Seletih-letihnya kita, sekecewa-kecewanya kita bersama dengan orang tua kita, maka sesungguhnya lebih letih lagi mereka yang tidak memiliki orang tua dan tidak tahu kemana dia harus menelpon ketika dia sedang sedih dan sedang gundah gulana. Inilah yang menjadikan kita patut merenung, karena merenung itu bagian pertama dari rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita tidak merenung, tidak akan pernah bersyukur. Makanya para ulama itu menyampaikan merenung tentang kenikmatan adalah bagian awal dari kesyukuran kita. Itulah yang menjadikan harus kita bersyukur. Apapun handphone kita, setidaknya kita telah memiliki handphone. Di mana banyak orang yang mereka bercita-cita memiliki handphone. Selalu bagi orang yang beriman, selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita live bareng dengan Ustadz Rifki, tapi ini diwakili oleh adminnya beliau. Adminnya beliau, saya dakwah organisa, Masya Allah salah satu kumpulan orang-orang yang baik. Semoga rekomendasi saya dan tazkiyah saya tidak mengurangi rekomendasi dari Allah, wala uzzatillahullah ya saya. Dan kita pada kesempatan hari ini, walaupun agak sedikit terlambat, biasanya kita jam 6 kurang seperempat, tapi qadarullah pagi tadi ada banyak urusan anak-anak, Mas, maklum anak-anaknya banyak sehingga agak terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Semoga tidak mengurangi kebaikan dan keberkahan dari apa yang kita rencanakan, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Belum kita bicara, kita ini ingin ngomong apa, saya ingin menyampaikan, Mas Rifki. Seorang mukmin itu harusnya dia itu menjadi pengangguran, sibuk dengan ibadah, ataukah dia itu harusnya bekerja? Kira-kira Mas Rifki apa jawabannya? Walaupun saya pasti sudah tahu jawabannya. Masa Ustaz Rifki, anak apa muridnya Ustaz Rifki nggak ngerti? Mas Rifki kan pasti tahu.
kira-kira kalau jadi muslim itu yang paling baik. Kalau jadi muslim itu yang paling baik. Apakah dia itu cukup beribadah, zikir dari pagi sampai petang, ataukah dia bekerja untuk mencari ma'isyah untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Kira-kira apa jawabannya, Mas Riki? Ya tentu sebagai terutama ngapunten nggih Ustaz, kalau saya sebagai suami mungkin kelihatannya masih jomblo tapi sudah punya sebenarnya. Cile ngomong. Wah, saya aja kayak gitu dari tadi biasa aja. Oh biasa aja Ustaz. Ayo terus. Ya tentunya itu sudah kewajiban sih Ustaz. Kalau bekerja itu juga merupakan sebuah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sih menurut kami pribadi. Ngaten Ustaz. Ya, ini salah satu hal yang mungkin kita harus pahami dulu ya Mas Riki ya. Karena sesungguhnya penting sekali bagi kita untuk memiliki narasi yang benar. Karena kalau kita tidak memiliki narasi yang benar, khawatirnya kita akan salah melangkah. Tentunya Mas Riki tahu ya, iblis itu kenapa dia sampai terperosok di dalam kesalahan, karena narasi yang dia ambil itu adalah narasi yang salah. Ketika dia menyangka bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal justru sebaliknya, api itu lebih buruk daripada tanah kalau dilihat dari berbagai macam sudut. Sifatnya api membakar, sifatnya api menghanguskan, sifatnya api meniadakan. Beda dengan sifatnya tanah itu menumbuhkan, sifatnya tanah mengadakan, dan sifatnya tanah itu memberikan sesuatu. Karena berangkat dari narasi yang salah, disitulah terjadi sebuah peristiwa ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Jadi kesalahannya iblis itu pertama kali karena salah mengambil kesimpulan. Nah inilah pentingnya bagi kita untuk mengambil petunjuk itu yang benar. Sama dengan kita yang kita harus pahami tentang ibadah. Sama dengan apa yang kita pahami dengan ibadah dan pekerjaan. Banyak teman-teman kita itu Mas Riki, banyak teman-teman kita itu sering mikirnya gini, Ustaz saya ini belum bisa menjadi muslim yang baik Ustaz. Saya tanya balik, kenapa? Karena saya masih dunia terus. Maksudnya apa? Karena saya masih kerja terus. Seakan-akan kerja dan ibadah itu sesuatu yang sifatnya berseberangan. Pekerjaan ada di satu lembah, kemudian ibadah di lembah yang lainnya. Padahal salah. Islam tidak pernah memisahkan antara pekerjaan dan ibadah. Makanya kita harus tahu bagaimana salah satu sifat orang yang dipuji oleh Allah. Allah terangkan di dalam surat An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah. Sesungguhnya laki-laki yang dipuji oleh Allah, laki-laki yang mereka berdagang, tetapi dagangannya, bisnisnya, profesinya tidak menghalangi dia untuk berzikir kepada Allah. Di situ kita mendapati Rasulullah itu menyampaikan dengan kata tijaratun wala bai'un. Tijarah perdagangan, bai'un itu adalah jual beli. Berarti Allah mensifati orang yang beriman itu tidak pernah lepas dari sebuah aktiviti untuk mencari rezeki. Selama aktiviti itu tidak menghalangi mereka dari berzikir kepada Allah itu dipuji oleh Allah. Makanya kita jumpai pula pada surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nu'id fa idza qudiyatish shalatu fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai salat Jumat, segera bertebaran di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Lalu Allah menyampaikan, carilah apa yang bertebaran dari karunia Allah di atas muka bumi. Berarti di situ Allah tidak menyuruh kita ketika habis salat Jumat itu sampai malam. Tapi sholat Jumatnya yang sebentar, setelah selesai langsung bertebaran di atas muka bumi untuk mencari karunia-karunia yang ada di atas muka bumi ini. Masya Allah ya. Itu merupakan sebuah hal yang kita harus pahami. Orang-orang sekuler, mereka memisahkan antara pekerjaan dan ibadah. Seakan-akan berada pada dua lembah yang berbeda. Kalau Islam, itu menempatkan pekerjaan dan ibadah itu pada satu lembah yang sama. Di situ ada pekerjaan, di situ ada ibadah. Selama kita ngerti, ibadah kita kalau sesuai dengan syariat akan menjadi tatanan dan menjadi tuntunan kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Nah inilah yang menjadikan kita memahami dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang kita pahami adalah Rasulullah SAW ternyata menyamakan kedudukan seorang pedagang yang jujur itu dengan kedudukannya para syuhada.
luar biasa ya, Mas Riki ya. Okay. Rasulullah itu menyamakan antara orang yang berdagang, menyamakan antara orang yang berdagang jujur itu dengan derajatnya para syuhada. Padahal kita paham ya, menjadi syahid itu perkara yang gampang atau tidak gampang. Susah. Harus menghadapi ketakutan, risiko kehilangan dirinya, risiko kehilangan nyawa, risiko istrinya menjadi janda, risiko anaknya menjadi yatim. Masya Allah. Tapi kedudukan yang sedemikian besarnya, ternyata disamakan oleh Rasulullah dengan seorang tajir yang amin, seorang tajir yang amanah. Kalau ada seorang pedagang yang amanah, Masya Allah, mereka itu memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan seorang yang mati syahid. Berarti Nabi itu pengen menyampaikan, kalau kamu pengen memiliki kedudukan sebagaimana orang yang mati syahid ketika kamu belum bisa berjihad, maka yang kamu lakukan itu adalah berdaganglah dengan dagangan yang jujur. Orang kalau berdagang jujur, memperhatikan halal dan haram, maka mereka bukan hanya sekedar mendapatkan profit, tetapi mereka juga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kedudukannya tidak main-main, disetarakan dengan kedudukannya para syuhada. Yang mana kedudukan para syuhada itu tidak bisa kita dapatkan dengan berzikir. Tidak bisa kita dapatkan dengan sholat. Maaf ya Mas Riki ya, insyaallah. Ya. Ternyata Rasulullah pernah ditanya, adakah amalan yang bisa menandingi amalan jihad ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak ada. Bagaimana kamu bisa menandingi mereka semenjak mereka keluar dari rumahnya, kamu sholat, kamu puasa, kamu zikir, kamu membaca Quran, tidak berhenti. Bisakah kamu melakukan itu sampai dia pulang ke rumahnya? Tidak bisa ya Rasulullah. Maka sebagaimana itulah keutamaan orang yang berjihad. Tapi ternyata Rasulullah itu membuat shortcut, membuat jalan pintas. Kamu bisa mendapatkan keutamaan orang yang mati syahid menjadi syuhada ketika kamu menjadi pedagang yang jujur. Dan Nabi mengatakan menjadi seorang pedagang. Berarti menunjukkan kepada kita secara tidak langsung, kita ini diperintahkan untuk bekerja. Kita diperintahkan untuk berdagang. Ya. Karena kita bekerja dan berdagang bukan karena kita cinta dunia, tapi itu merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita bertebaran di atas muka bumi ini untuk mencari karunia Allah di atas muka bumi. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, Mas Riki, ini ada sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kalau tidak salah dari Tsabit Al-Bunani. Ada seorang ulama besar yang bernama Tsabit. Beliau itu Masya Allah memiliki majelis. Tiba-tiba ada salah satu muridnya yang tidak hadir di majelis itu. Terlambat. Lalu Tsabit nanya, Aina fulan? Ta'akhar. Mana fulan? Dia terlambat ya, wahai syekh kami. Kemana dia? Dia terlambat. Dicari muridnya ini sebagaimana Nabi Sulaiman mencari burung hudhud. Kok mah nggak ada dia? Ternyata tergopoh-gopoh muridnya baru datang dalam kondisi terlambat. Ketika baru datang dalam posisi terlambat, maka kemudian gurunya ini bertanya, lima ta'akhar tuh, kenapa sih kamu sampai terlambat? Wahai syekh, saya maaf ya saya terlambat. Saya mendapatkan satu hikmah dalam perjalanan saya sebelum saya datang ke sini. Masya Allah. Lalu kemudian syekhnya berkata, apa hikmah yang kamu temukan sampai kamu terlambat pada majelisku? Perhatikan jawabannya. Jadi, udah ini. Tadi ketika perjalanan ke sini, saya tuh melihat ada burung. Burungnya itu terluka sayapnya. Di atas dahan, di atas sarangnya, Masya Allah. Maka kemudian ketika saya melihatnya, saya lalu berpikir, ya Allah, ada burung terluka sayapnya. Terus bagaimana dia mendapatkan rezekinya, makanan dia, karena dia tidak bisa terbang. Di tempat dahan yang tinggi, turun tidak bisa, terbang tidak bisa. Terus apa yang kamu lakukan, kata syekhnya. Saya tunggu, saya ingin tahu bagaimana Allah mengatur rezeki untuk burung tersebut. Oh, Masya Allah. Terus bagaimana yang terjadi? Ternyata tidak lama saya mendapati ada burung yang terbang membawa cacing. Lalu kemudian burung itu menghampiri burung yang sakit di sarangnya dan diberikan cacing itu kepada burung yang sakit. Setelah itu dia pergi lagi. Beberapa saat dia balik lagi membawa cacing lagi diberikan kepada burung yang sakit itu. Yang menarik adalah guru itu tanya sama muridnya, apa hikmah yang kamu dapatkan? Muridnya berkata, iya. Hikmah yang aku dapatkan, Syekh, ternyata burung yang sakit dan terluka sayapnya itu sudah diatur oleh Allah rezekinya dan tidak perlu khawatir di atas dahan. Itulah hikmah yang ditangkap oleh muridnya. Sekarang Mas Riki tahu, gurunya itu mengambil hikmah yang berbeda. Gurunya berkata, kenapa kamu tempatkan dirimu menjadi burung yang sakit, yang terluka sayapnya? Kenapa kamu tidak berpikir menjadi burung yang sehat,
yang terbang, yang mencarikan cacing untuk burung yang sakit. Kenapa kamu rendahkan kualitas hidupmu menjadi burung yang menjadi beban bagi burung yang lainnya? Bukankah kamu bisa memilih menjadi burung yang terbang, yang sehat, membawa cacing untuk ngasih cacing kepada yang ngasih cacing kepada burung yang sakit? Maka kemudian muridnya berkata, saya mendapati hikmah guruku jauh lebih baik daripada hikmah yang aku ambil. Masya Allah. Ya. Jadi di situ ternyata, Masya Allah, ya, hikmah itu tergantung keimanan dan keilmuan. Semakin mereka berilmu, semakin mereka itu beriman, hikmahnya itu semakin besar, semakin tinggi daripada orang yang tidak memiliki keilmuan. Makanya Masya Allah, ini juga menjadi sebuah tambahan bagi kita. Oh, ternyata bekerja itu merupakan satu kemuliaan. Kita berdagang bukan karena kita butuh terkadang, tapi kita berdagang karena menyempurnakan nas-nas syariat yang ada di dalam kitabullah dan sunnah supaya kita mendapatkan keutamaan itu. Makanya, Mas Diki tahu nggak Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala? Pasti kalau muridnya Ustadz Rifqi kan pasti tahu. Kalau sampai nggak tahu, saya kasih tahu Ustadz Rifqi nanti supaya dipecat aja jadi murid. Ada satu ulama besar tabi'in namanya Ustaz, namanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan al-Basri ini ulama besar. Kemudian dikomentari, diberikan testimoni oleh muridnya tentang Hasan al-Basri. Guruku Hasan al-Basri, kalau sudah cerita tentang zuhud, tidak ada orang yang paling bagus menceritakan tentang zuhud kecuali adalah guru Hasan al-Basri. Tapi Masya Allah, yang membuat kami heran adalah setiap beliau itu menyelesaikan habis majelisnya, setelah itu beliau adalah orang yang paling bersemangat kalau berdagang. Akhirnya murid-muridnya kumpul, toh, kemudian nanya sama gurunya, wahai guru kami, Syekh Hasan al-Basri, engkau ini adalah orang yang paling semangat kalau sudah cerita tentang zuhud. Tapi kenapa engkau juga orang yang paling semangat kalau berdagang? Perhatikan jawabannya ini, Mas Riki dari Hasan al-Basri. Iya, saya adalah orang yang paling semangat untuk berdagang. Karena ada kolibu yang saya harus bantu. Ada halu hadis yang saya harus bantu. Ada orang-orang sholih yang saya harus bantu. Orang-orang yang taat yang harus saya bantu. Dan itu tidak bisa saya dapatkan ketika saya tidak memiliki sesuatu. Karena kalau kita memiliki sesuatu, kita bisa mudah menjadi orang yang baik ketika kita bisa memberikan kepada orang lain. Makanya kalau kita memiliki materi, karena mencari materinya karena Allah, menjadi orang yang memiliki materi itu terkadang lebih mudah menjadi orang yang baik ketika dia bisa membantu orang lain. Nah itulah pegangan-pegangan kita, Masya Allah. Makanya saya ingin menyampaikan kepada seluruh para keluarga besar SDO dan keluarga besar Stamila pada kesempatan hari ini yang berkumpul. Kita berkumpul hari ini bersama dengan Mas Riki untuk menyadari bahwasanya pekerjaan, profesi, perdagangan, serta perniagaan yang kita miliki itu pada dasarnya berada pada lembah yang sama dengan ibadah. Selama kita tahu niat kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ketika kita disuruh berdagang pun kita dikasih motivasi oleh Rasulullah. Tahu nggak motivasinya Nabi? Motivasinya Nabi itu lembut. Nabi itu berkata, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Salah satunya, kata Rasulullah itu apa? Hasadlah kamu, irilah kamu kepada orang yang kaya. Dengan kekayaan itu kemudian dia itu mempergunakan di jalan Allah. Kita ini diperbolehkan untuk iri. Iri yang melejitkan potensi diri kita. Makanya iri bukan hanya kepada yang berilmu. Tapi ternyata Nabi membuka dua pintu. Irilah yang pertama kepada orang yang berilmu ketika dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Yang kedua, irilah kamu dengan orang yang kaya. Dengan usaha yang dia kerjakan. Lalu dia menggunakan kekayaan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah yang menjadikan kita, Masya Allah. Kita tentunya harus betul-betul paham supaya kemudian kita jangan sampai tergerus kepada sebuah narasi yang salah. Narasi yang salah itu mencoba untuk mencerai beraikan antara pekerjaan dan ibadah. Pekerjaan pada satu lembah, kemudian ibadah pada lembah yang lainnya. Salah ini. Sesungguhnya pekerjaan, perdagangan, perniagaan, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari sebuah ibadah. Karena ibadah dan pekerjaan, ibadah dan perdagangan, ibadah dan perniagaan itu berada pada satu lembah. Karena kalau pekerjaan sudah diniatkan ibadah, satu, dia meniatkan itu karena Allah. Dua, dia ada cita-cita mulia yang ingin dia lakukan di dalam
dia bekerja, di dalam dia mengatur perdagangannya. Dan semoga itulah yang kita miliki sampai kemudian kita memiliki narasi yang benar. Jadi jangan malu untuk berdagang, jangan malu untuk berniaga, jangan malu untuk memutarkan langkah kita untuk menggapai karunia Allah. Jangan malu untuk bekerja, karena sesungguhnya menjadi burung yang bisa mencarikan cacing bagi burung-burung yang sakit itu jauh lebih mulia daripada menjadi burung yang akhirnya menjadi beban bagi orang lain. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita ingin menyampaikan booster ini di pagi-pagi. Booster untuk saya, yaitu ikhtiar untuk mencari rezeki. Booster buat Mas Riki, untuk kemudian mencari rezeki. Paham ya Mas Riki? Siap, siap, insya Allah. Atau, kelihatannya wajahnya paham atau nggak paham? Dipahamkan, Sat. Dipaham-pahamkan ini. Insya Allah paham. Insya Allah jelas, padat, dan paham. Ini Ustaz, jadi teringat, tadi Ustaz sambil memberikan booster, sambil memberikan nasihat kepada kami, ini saya ingin tanyakan ada satu fenomena yang ini kami temui langsung, kami temui sendiri. Pernah beberapa waktu yang lalu itu ada ya semacam komunitas muslim begitu, mendirikan sebuah market, sebuah minimarket begitu Ustaz. Nah, kemudian ketika kami hadiri openingnya, itu punya punya jargon begini, Seth. Jadi belilah produk muslim, meskipun agak mahal dikit, tapi itu bisa membantu, begitu, Seth. Nah, kemudian yang kami garis bawahi bukan kepada tujuan atau jargon ini, tetapi ketika pada prakteknya di lapangan, Seth, itu tidak diimbangi dengan servis. Tidak diimbangi dengan pelayanan. Bahkan ada cita-cita yang menurut kami juga sebenarnya bagus. Misalnya, menyaingi market yang viral di mana-mana, market itu, yang mungkin kita, mungkin sebaham, jadi. Dengan tujuan supaya menggeser minimarket tersebut, ya dominasinya menjadi dominasi, ya sesuai dengan masyarakat mayoritas negara kita ini, umat Islam. Nah, namun tidak diimbangi dengan hal-hal semacam itu, misalnya servis atau yang kita tahu secara real, misal ada momen di mana waktu sholat itu tutup. Ini kan sebuah, ini bagus nih Ustaz. Cuma permasalahannya begini Ustaz. Kalau yang saya tahu ketika waktu di Mekah atau di Medina, ketika sholat tutup itu toko tidak tutup gimana ya? Tidak tutup misalnya pintu harmonikanya, artinya tidak kelihatan tutup total begitu Ustaz. Tapi tetap ada tertutup terlihat buka, cuma ketika masuk kita nggak diperkenankan begitu Ustaz. Ngapain nggih Ustaz kalau di di sekitar Haromain nggih Ustaz. Nah, ini nggih Ustaz. Jadi akhirnya tutup total dan juga kesannya menurut kami ini kok saat-saat mau orang lagi butuh-butuh kok tutup, dan tidak hanya di waktu sholat Ustaz. Juga di waktu-waktu yang lain. Intinya di sini masalah servis nih, Ustaz. Tidak ada fasilitas yang membuat kaum muslimin sendiri itu ketika beli nggak kesana, Ustaz. Nggak ada hati untuk kesana. Selain daripada jargon. Nah, kemudian di pasaran sendiri juga harga nggak bisa bersaing. Nah, menurut Ustaz dengan fenomena ini bagaimana, Ustaz? Apakah fenomena ini sudah yang ditembus sebenarnya sudah benar atau perlu dikoreksi lagi nih, Ustaz? Sebenarnya kalau dikoreksi enggak, sebenarnya berangkat dari sebuah perkara yang niatnya juga kemudian sudah baik ya, artinya ingin untuk memberikan keberkahan bagi umat. Tapi memang tentunya setiap niat yang baik itu harus diiringi dengan sebuah komitmen, karena ada konsekuensi, ada komitmen, ada kewajiban. Ini yang terkadang sering kita lupakan. Kita ini kalau menjadi karyawan, maka karyawannya juga harus menjadi karyawan yang paham komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Sebagaimana ketika kita mengelola satu perniagaan, satu perdagangan, maka pastikan bahwasanya kita memegang komitmen. Karena kita bukan hanya menjadi muslim, tetapi menjadi delegasi-delegasi Islam pada setiap apa yang kita lakukan. Dan harus menjadi yang terbaik. Saya ambilkan sebuah contoh yang sebuah dalil yang bisa menjadi renungan untuk kita, Mas Riki. Di dalam surat Al-Furqan 74, Allah menyampaikan kepada kita tentang doa yang sangat terkenal. Yaitu waj'alna lil muttaqina imama, ya kan, yaitu jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa.
Ternyata Allah itu menyuruh kita supaya kita itu memiliki visi dan misi pada kehidupan kita itu yang berkualitas, menjadi yang terdepan, bukan menjadi follower, tapi yang terdepan, baik dalam konteks agama atau dalam konteks apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk agama. Lah, menjadi imam bagi orang yang bertakwa itu, atau menjadi yang terdepan, bukan menjadi follower, berarti harus betul-betul memperlihatkan yang terbaik, penyajiannya yang terbaik, karena tidak ada yang paling mengerti untuk menghormati orang kecuali orang yang beriman. Kalau dalam Islam kan kucing aja dihormatin. Jadi kalau ada orang yang berdagang, kemudian dia tidak memberikan komitmen, penyapaan, sapaan, salam yang hangat, berarti yang salah bukan Islamnya, tapi yang salah adalah kurang mengertinya kita tentang komitmen-komitmen yang sudah dijelaskan di dalam syariat. Ya kan? Contohnya kemudian nggak apa-apa mahal dikit gitu. Tapi untuk kaum muslimin gitu. Sebenarnya kalau bisa, ya jangan meminta dimaklumi. Karena kemudian kalau bisa itu ya kita memberikan khidmat. Ya kalau bisa, tetapi kalau memang kondisinya belum memungkinkan, ya tidak apa-apa, awal-awal semacam itu tentunya ada tafahum antara umat dengan para konsumen. Tapi kedepannya harus betul-betul kita paham. Kalau kita berdagang, memang nilai, memang teori ekonominya itu konsumen itu pasti nyari yang lebih murah. Tidak bisa kita langsung salahin. Kok kamu nggak mau beli sama yang muslim sih? Nah, teori ekonominya adalah secara fitrah konsumen itu nyari yang murah. Murah. Karena beda 500 bagi kita, mungkin tidak kita hitung bagi kita yang sudah ngaji, bagi kita yang sudah paham gitu. Tapi bagi orang yang tidak pernah ngaji, belum pernah ikut kajian, belum pernah ketemu sama Mas Riki, beda 500 itu sangat mempengaruhi bagi mereka. Dan tidak bisa kita salahkan, karena kita tidak boleh untuk mengukur sepatu orang dengan kaki kita. Ya kita harus ikuti, oh teori ekonominya yang namanya konsumen itu satu, dia akan mengambil barang yang dekat dengan dia. Dia memiliki sifat malas kalau terlalu ngambil barang yang jauh. Makanya teori ekonomi itu mendekatkan barang kepada konsumen. Kemudian teori ekonominya itu adalah bagaimana setiap barang itu bisa kompetitif harganya, supaya kemudian tidak ada nilai, supaya harganya itu bersaing, artinya didapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Itu teori ekonomi yang itu tidak bertentangan oleh 30. Dan kita ya harus betul-betul memberikan komitmen kita untuk memberikan yang terbaik. Kalau jadi da'i, jadilah da'i yang memberikan terbaik. Karena apa? Karena kita menyampaikan kalimat Allah yang terbaik dengan harus dengan metode yang terbaik. Sama ketika kita menjadi pedagang dan kita niatkan perdagangan kita ini karena Allah. Dan Rasulullah sudah menyamakan antara orang yang berdagang jujur dengan para syuhada. Ya berarti kita harus betul-betul bekerja ekstra supaya betul-betul perdagangan kita itu mampu untuk dirasakan manfaatnya untuk umat. Nah inilah masalah yang menjadi PR kita, PR-nya Mas Riki, PR-nya kita kan, PR kita, apalagi saya yang menjadi orang-orang yang itu menjadi orang yang baru, ya artinya tidak terlalu paham tentang semua teori ekonomi dan perdagangan. Tapi setidaknya kita harus mulai rubah, harus senyum, harus hangat. Ada upaya yang betul-betul dilakukan, bagaimana memperhatikan, bagaimana membuka pintu marketnya, pintu pasarnya, menyapa. Mungkin ditanya bagaimana hari ini kabarnya. Mungkin itu sesuatu yang ringan, tapi bisa jadi itu dirasakan manfaatnya sama orang itu berbeda. Contoh nih, kita punya pasar nih, kita punya mini. Misalkan saya punya minimarket, saya harus pahamkan. Orang yang datang membeli itu terkadang mereka lagi ada masalah. Mungkin disapa, assalamualaikum, semoga hari ini hari yang baik. Ringan, tapi terkadang impact-nya itu sangat luar biasa. Dan bisa jadi dia akan datang ke situ. Walaupun mungkin barangnya lebih mahal 500, tetapi dia mendapatkan sapaan. Maaf ya Mas, Mas Riki pernah nggak ngelihat kisah-kisah nyata sosial eksperimen? Tapi sosial eksperimen ini dibuat karena based on true story. Yaitu orang-orang, insya Allah, orang-orang yang mereka itu nulis, yang kemudian ya, dia itu ketika mau bunuh diri, dia berkata, kalau ada yang menyapaku sebelum aku sampai ke jembatan, aku tidak jadi bunuh diri. Tapi kalau tidak ada yang menyapaku sampai ke jembatan, aku akan mati bunuh diri. Ini kan kisah-kisah yang ada, ini betul-betul ada. Ternyata sapaan itu, masya Allah, sapaan walaupun cuma assalamualaikum atau sapaan, gimana kabarmu, baik-baik aja hari ini, itu bisa jadi satu sapaan itu memadamkan dan menyurutkan niat orang untuk bunuh diri. Itu hal yang simpel. Makanya kalau jadi pedagang, ya pasti kan dagangan kita itu kita cintai. Bahwasanya kita berdagang ini bukan semata-mata nyari profit.
tapi perdagangan kita supaya kita bisa menjadi anak tangga, bisa mendapatkan anak tangga untuk mendapatkan kedudukan para syuhada, ya nggak Bu, Ibu, ya kan? Istri saya. Karena masya Allah, kalau kita dagang, kita lihat barang dagangan kita nih, misalkan kita lihat buku nih, ya, misalkan kita lihat buku, ini saya, ini buku, oh, buku terbaru kita, Letter Talk. Misalkan kemudian kita berdagang buku, lalu kemudian kita lihat ini barang dagangan kita, tapi di sini ada sebuah anak tangga yang bisa menjadikan kita mendapatkan derajatnya para syuhada. Berarti kita betul-betul akan mencintai profesi kita. Dan itu yang sering kita tidak pahami kan begitu. Orang berdagang kadang malu, orang berdagang diartikan mungkin lagi butuh. Kalau kan gitu, masyarakat kita kulturnya selalu berpikir gitu. Misalkan saya tiba-tiba ngelihat Ricky, seorang Ricky gitu, tiba-tiba menawarkan barang dagangan. Kita langsung mikirnya, waduh, dia mungkin lagi kesulitan ekonomi. Kan tidak selalu kesulitan ekonomi, ya atau tidak? Iya, benar. Masyarakat kita, masyarakat yang terjajah dulunya selama ratusan tahun. Jadi setiap lihat ada orang yang berdagang nawarin barang di misalkan di sosial media dia, itu langsung kita pikir ini orang lagi kesulitan ekonomi. Seakan-akan orang yang berdagang itu lebih rendah kedudukannya daripada orang yang bekerja. Padahal kan enggak. Yang kedua yang kita harus pahami kalau kita berdagang, bekerja, cintailah pekerjaan kita, perdagangan kita, perniagaan kita. Karena dibalik setiap barang yang sedang kita kirim, dibalik setiap perdagangan yang sedang kita transaksikan kepada orang, di situ ada anak tangga kita untuk mendapatkan derajatnya para syuhada. Derajatnya para syuhada, Mas Riki. Sebagaimana contohnya saya jualan, sebagaimana saya jualan habat string. Bukan masalahnya butuhnya, tapi saya ingin untuk kemudian menikmati seluruh lika-liku di dalam kita berdagang. Kenapa? Karena saya mengimani perkataan Rasulullah bahwasanya kalau kamu menjadi pedagang, kalau jujur, maka itu mendapatkan kedudukan sebagaimana para syuhada. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan para syuhada, kalau kita nggak pernah kemudian berdagang, mana bisa kita tahu tentang masalah itu? Berdaganglah supaya walaupun hanya kecil-kecilan. Karena berdagang walaupun kecil-kecilan nilainya, yang kita tuju bukan profitnya, tapi nilai bagaimana kita menjadi orang yang bisa mendapatkan derajatnya syuhada ketika kita betul-betul amanah dengan apa yang kita berdagangkan. Masya Allah. Ini ada salah satu keluarga kita itu, Mas Ki. Mas Ki ya, habis stringnya enak itu Mas Riki. Jadi, jangan sampai kemudian kita ini memiliki persepsi kalau ada orang dagang berarti lagi butuh, itu loh yang harus kita bersihkan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Dan ketika Rasulullah SAW ketika dalam proses yang beliau menjadi seorang rasul, beliau dijadikan oleh Allah pedagang dulu sebelum menjadi seorang rasul. Karena tiga Rasulullah itu pertama jadi penggembala kambing karena itu mengajarkan tentang bagaimana kesabaran. Nabi diajarkan perdagangan karena perdagangan yang jujur itu meraih simpatinya orang tuh mudah. Kemudian yang ketiga baru menjadi rasul. Jadi kita harus mikir, kan kita harus mentadaburi sirah. Kok Nabi jadi apa itu? Pedagang. Kok Nabi jadi penggembala kambing? Kok Nabi penggembala jadi pedagang? Itu kan enggak mungkin Allah mengarahkan satu takdir kepada seorang rasul tanpa ada pelajaran. Enggak mungkin Allah itu mengirimkan kepada kita dalam setiap peristiwa itu pelajaran. Kalau Nabi dijadikan oleh Allah menjadi apa penggembala kambing, berarti di situ ada kebaikannya. Ada satu pelajaran yang harus kita ambil. Setelah jadi penggembala kambing, kok Nabi dipertemukan dengan pemilik modal besar, yaitu Khadijah, kan? Beliau ini kan pemilik modal. Khadijah itu pemilik modal. Lalu kemudian Rasulullah menjadi pedagang. Pasti di dalam hal itu ada pelajaran besar. Karena kalau di dalam perdagangan tidak ada hal yang besar, Allah tidak mungkin mengarahkan Nabi menjadi pedagang. Nah, ini yang kita harus gali. Apakah Nabi ketika menjadi pedagang itu berarti Nabi lagi miskin gitu? Sampai kemudian ini kan enggak. Pasti di situ Allah iris. Kenapa Nabi menjadi pedagang itu ada pelajaran. Inilah yang menjadikan kita harus memahami betul. Bahwasanya ketika Rasulullah itu dijadikan menjadi seorang penggembala kambing supaya terlatih kesabarannya. Ketika Nabi menjadi pedagang, Nabi tahu bagaimana berinteraksi sama orang. Karena Masya Allah ya, menjadi pedagang kan berinteraksi sama orang banyak. Betul nggak Mas Riki? Betul. Ada yang ngeselin,
ada yang nyenengin, ada orang yang sabar ketika kita sebentar ya Pak, oh ya, ada yang sebentar ya Pak, kapan barang saya dikirim, ada yang semacam itu. Orang ini beda-beda gitu, dan kita belajar itu semuanya dari perdagangan. Di perdagangan itu juga kita belajar untuk menguji komitmen keimanan kita, apakah kita komit untuk mengambil yang halal atau jangan-jangan kita mudah untuk terpengaruh untuk mengambil yang haram. Sekali lagi. Nah gini Ustaz, satu lagi Ustaz, apa namanya, image ini Ustaz, image berdagang sendiri ini Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa ada orang-orang yang menganggap bahwa pedagang atau berdagang itu memiliki, gimana ya, kasta di sosial itu rendah gitu Ustaz ya. Mungkin ada ya seperti itu mungkin Ustaz. Iya, ada. Ya. Nah, kemudian ketika yang berdagang itu kemudian sosok seorang ustadz, Ustaz. Nah, ini menarik nih, Ustaz. Sebentar, Mas yeah. Riki. Ada soal driver Grab yang hadir nih. Kita sapa Mas Okta, semoga berkah perjalanan drivernya. Amin, amin. Selamat sampai rumah insyaallah. Ya, amin, amin. Jadi ketika melihat seorang ustadz itu kemudian tiba-tiba nih, saat kita bilang tiba-tiba berdagang nih, saat mempromosikan sebuah produk begitu. Kemudian kalau kita baca komentar itu banyak hal menggelikan di sana, saat. Oh gitu. Ya, ternyata ujung-ujungnya dagang. Nah, begitu saat enggak enak gitu. Padahal ya kan wajar aja, seolah-olah ustadz itu kalau kita nilai dari sisi dunia, saat ya. Seolah ustadz itu enggak boleh dagang, enggak boleh kaya. Kemudian bolehnya hanya ceramah, ke berpikir macam-macam seperti itu Ustaz. Nah, menurut Ustaz sendiri pake, bagaimana dengan fenomena itu? Pakai sepeda ontel gitu ya, pakai sepeda ontel. Ya, inilah salah satu hal yang menguji kita kan sebenarnya kan komen itu Mas, komen itu dihadirkan oleh Allah sebenarnya. Kalau bagi Ana sih, komen itu dihadirkan untuk menguji kesabaran kita sama orang yang tidak semuanya sependapat dengan kita. Saya sih terus terang ya, dalam kondisi tidak pernah terlalu memperdulikan tentang komen ya, karena bisa jadi kalau dia komennya jelek karena dia belum paham al-insanu aduun majahila. Ada sebuah kaidah yang kita harus pahami, al-insanu aduun majahila atau majahula, sesungguhnya manusia itu dia memusuhi perkara yang dia tidak paham. Banyak orang yang tidak paham tentang kita, dari perkara-perkara yang mereka tidak paham itulah kadang-kadang dia memusuhi, membuli dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mendapati bahwasannya kalau ada seorang ustadz ketika dia sedang menyampaikan bisnisnya tiba-tiba apa sih ini, kemudian loh, kita harus paham dia sedang menjalankan salah satu perintahnya Allah dan sedang menjalankan salah satu antara perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah berdagang? Bukankah penduduk-penduduk surga itu mereka berdagang? Kedudukan seorang Abdurrahman bin Auf hari ini dibandingkan Ustaz jauh lebih tinggi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun berdagang. Kedudukan seorang Abu Bakar, bukankah Abu Bakar juga berdagang? Umar bin Khattab juga berdagang. Gitu. Maka ya terkadang kita harus memaklumi, terkadang ada orang yang komentar dalam teras kehidupan kita dengan sesuatu yang terkadang menggelitik atau cenderung menyakitkan. Satu, itu untuk memuji kesabaran. Kedua, karena terkadang manusia itu memusuhi apa yang dia tidak mengerti. Ya, kalau saya sih santai aja kalau ada semacam itu. Tapi tentunya memang kalau gini ya Mas Riki ya, tentunya ada hal yang kita harus pahami. Bahwasanya kalau kita menjadi pedagang sebagai seorang ustadz juga harus menjaga marwah dakwahnya. Tidak terlalu terjun bebas sampai hard selling terus tiap waktunya. Tapi juga ada saatnya dia menjaga marwah dakwahnya. Terkadang dia di sela-sela itu kemudian dia memperlihatkan bisnisnya. Itu menurut saya kalau dilakukan dalam takaran yang benar, maka setidaknya akan meminimalisir komen-komen dari orang-orang yang paham. Tentunya kita juga nggak boleh memaksa orang untuk memahami terus kita. Saya ini pedagang gini. Nggak juga sebenarnya. Saling kita memahami. Yang komen paham, yang dikomenin juga harus paham. Makanya kalau saya itu lebih seringnya gini, saya mau berbisnis tetapi yang menjaga marwah dakwah saya, tidak terlalu misalkan hadseri dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi ya Allah, itu Mas Riki ya, Masya Allah. Dan saya sebenarnya pada kesempatan hari ini
kami dari perusahaan Habat String. Mantap. Masya Allah. Pengen memberikan apresiasi yang besar kepada Mas Riki untuk lokal Kediri, ya, dan mungkin kasih, lokal sekitar Kediri itu berarti ya Jombang, Surabaya, gitu, yang telah menitipkan amanahnya dan telah memberikan kepercayaannya untuk menjadi distributor pertama dari Habat String Syamila. Masya Allah. Ini tentunya sebuah apresiasi yang kami berikan, makanya kami mengajak beliau untuk siaran live pada kesempatan pagi kali ini, sekaligus bicara tentang masalah perdagangan dan bagaimana perspektif Islam dan sunnah tentang masalah itu. Sekaligus pula kami memberikan apresiasi yang besar karena beliau telah menjadi distributor pertamanya dari Habat String Syamila. Saya baru tahu, Ustaz. Masya Allah. Kalau distributor yang pertama, Mas Riki. Iya. Amin. Ini yang menjadikan saya memberikan apresiasi mengundang Mas Riki pada kesempatan pagi kali ini. Gimana Mas Riki habatnya? Enak atau tidak enak Mas Riki? Enak Ustaz. Mantap. Mas ini Riki beberapa sempat, Mas Riki ini sempat salah. Dia mengatakan bahwasanya Habat String kopi, padahal ini kopinya enak, padahal bukan kopi loh Mas. Iya, nggih Ustaz. Nah, bayangan mungkin bayangannya hampir sama ya setiap orang Ustadz ya. Kalau kita melihat atau mendengar Habatus Sauda itu selalu selalu dikaitkan dengan aroma nih Ustadz. Iya. Nah, seperti itulah ketika mungkin kalau bagi banyak bagi orang yang sering mengkonsumsi Habatus Sauda itu terutama Nun Sewu ketika sendawa begitu aromanya demikian rupa. Begitu pula ketika semalam ketika saya nyeduh, kemudian belum aromanya belum tercium sama istri. Itu mus, enggak. Itu paling aromanya seperti itu gitu, Sat. Belum nyoba udah begitu, Sat. Nah, ini yang terjadi. Nggih. Jadi setelah kita rasakan, insyaallah. Masyaallah ya. Habat String ini Mas kita buat. Nggih. Habat String ini kita buat, alhamdulillah itu kandungannya itu ada pertama ada habatus saudanya sampai 500 mg, kemudian ada madunya, ada gula arennya, ada biji-bijinya dan krim nabati. Masya Allah, dan kita buat karena kita ingin menyajikan sunnah dalam packaging yang berbeda. Dan selalu kan kita paham ya habatus sauda itu sunnah Rasulullah ya. Al-habatus sauda daun min kulli da'in. Habatus sauda itu obat dari segala penyakit. Tapi kita ingin mempackage sebagaimana habatus sauda ini memiliki nilai yang berbeda ketika diminum oleh setiap masyarakat. Dan sebenarnya ini bukan produk identitas untuk kaum muslimin aja. Kepada orang lain juga nggak apa-apa. Umum. Kalau muslim aja banyak yang suka. Saya ini punya tukang AC, Mas. Ini dia penggemar kopi, bahkan bisa dibilang pecandu kopi. Tapi kalau sedang memperbaiki AC di rumah saya, di rumah kami, itu dia selalu minta, Ustaz, habatus saudanya dong. Dia bisa nyebut habatus saudanya. Dia lupa namanya Habat String, dia menyebutnya habat sauda dong. Gitu. Dan ini menjadi sebuah produk yang moga-moga kedepannya bisa menjadi. Amin, gitu. Amin. Saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Mas Riki telah menjadi distributor pertamanya Syamila. Insyaallah. Kemarin berapa box yang sudah dikirim Mas Riki? 30, Ustaz. Masyaallah 30. Masyaallah. 30 yang ukuran di belakang saya ini, Ustaz. Mas Riki ya, coba dilihatin Mas Riki. Siap. Nah, ini Ustaz, yang kemasan perpaknya 30 ya, 30 gede, saset ya. Paling gede ya. Kemudian 30 kartonnya, jadi satu kartonnya yang isi 8 ya, 8 pak seperti ini. Ya. Kalau ini yang isi 10 ini isi berapa? 10. Ya, isi 10. Ada yang isi 30, ada isi 10, ada isi 5 kalau tidak salah. Nah, sekaligus sekaligus testimoni ini Ustaz ya, karena baru semalam kamu mencoba pertama. Nah, seperti yang iya baru semalam Ustaz. Baru unboxing semalam. Masih fresh.
Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, kalau membayangkan habatus sauda, apalagi bentuk minuman, ini kan untuk pertama kalinya kami sendiri itu, wah ini gimana ya nanti aromanya atau rasanya kan begitu. Bahkan tadi kami ceritakan istri saya sendiri kalau belum belum dikasih, belum merasakan itu udah membayangkan aromanya. Ternyata tetapi ketika dirasakan, masya Allah, sama sekali tidak seperti yang dibayangkan, Ustaz. Jadi oh gitu ya. Enggak, Ustaz. Jadi enak begitu, Ustaz. Masya Allah, mantap, Ustaz. Pokoknya pemirsa ini harus nyobalah. Ini jujur ya. Ini jujur, Ustaz. Bukan... Jujur. Nggih. Bukan kalau... bukan ini. Apa kelihatan, iya. Ustaz, kalau bahasanya enggak jujur? Iya. Insyaallah. Mas Riki yang saya kenal adalah orang yang jujur, insyaallah. Amin. Ya, jadi bagi yang di sekitar Jawa Timur kalau ingin mendapatkan habat sering bisa memesan ke Mas Rikinya langsung. Untuk menjadi reseller di bawahnya Mas Riki juga bisa, insya Allah mungkin. Yeah. Mas Riki berapa nomor teleponnya untuk pemesanan untuk... habat seringnya? Yes, sebentar. Ini nomornya beda nanti, Sat. Oh gitu. Yeah. Rasanya seperti apa? Rasanya seperti kopi tapi bukan kopi. Di dalamnya ada cair 500 mg. Jadi kalau dirasakan itu sebenarnya orang akan familiar dengan rasa ini gitu karena ya memang seperti seperti kopi gitu. Jadi menikmatinya jadi rasanya itu yeah. Rasanya bukan rasa yang dulu lagi ya. Cih. Bukan bukan yang dulu. Ada jantung loh. Berat nih, Zan. Iya. Jadi bisa untuk memesan kepada kami bisa ke nomor 0821-4401-9013. Kami ulangi lagi di 0821-4401-9013. Ya. Ada Ustaz. Insyaallah. Yap. Segala khair. Untuk kemudian yang Baya. Ingin open reseller untuk Kesamina, silakan Mas Anton 0853 8900-0202. Nah ini Mas Anton, ini yang beliau yang akan menyelayani distribusi dan kemudian reseller dari Habastringnya Samila, insya Allah. Insya Allah, mantap. Ya, Mas mohon doanya, Ustaz. Kemarin. Yeah. Mas Diki kemarin dilayani sama itu ya, sama Mas Anton ya. Iya, leres Ustaz, betul. Iya. Pelayanannya ramah. Seperti yang di minimarket. Insya Allah, insya Allah, moga-moga bisa bermanfaat, insya Allah. Kita amin, cobain amin. Habat seringnya dulu nih dibuatin. Masya Allah, tafadhol Ustaz. Antum nggak dibuatin sama istri antum, masya Allah. Nah itu dia, Ustaz. Kemana ini ya? Aduh, masya Allah. Ana aja yang ngomongin, Bek. Kalau antum yang ngomongin kan jadinya panjang nanti. Insya Allah, inilah habat sering bagi yang pengen untuk kemudian membuka reseller sebagaimana Mas Riki. Mas Riki ini jatuhnya distributor ya, Mas Riki ya? Jadi, distributor. Jadi, ya, jadi jatuhnya nanti juga bisa melayani reseller untuk wilayah Kediri dan sekitarnya ya, atau mungkin wilayah Jawa Timur juga selain langsung kepada Pak Anton tadi juga yeah. Bisa langsung menghubungi kami. Mohon izin Ustaz, saya sematkan nomor. Iya, yeah. Anu nomor saya pin di sini. Jadi untuk siap, yang lokal sir. Jawa Timur bisa menghubungi Mas Riki. Jazakumullah khair atas amanahnya ya, untuk mempercayakan perniagaan Habat String ini kepada kami. Semoga kami akan terus nah ini bentar. Ya udah ada dua, itu berarti ada dua, ada Habat String Jawa Timur yaitu menghubungi Mas Riki, sing tiang-tiang Jawi monggo menghubungi Mas Riki, insya Allah disambut sama beliau. Bagi yang pengen menjadi reseller tadi yang banyak nanya, kalau saya mau jadi distributor Bandung gimana, distributor Kalbar bagaimana, nah silakan menghubungi
Anton 0853 8900 0202. Semoga ini kita bisa menjadi keluarga besar Habastring bersama-sama. Amin, amin, amin. Saling menguatkan gitu. Dan nanti saya juga akan terus menyapa untuk para keluarga-keluarga distributor dan agen-agen Habastring. Semoga amin, kita amin, menjadi keluarga meniatkan perdagangan ini bukan untuk semata-mata mencari profit, tetapi supaya menjadi langkah kita disetarakan dengan para syuhada ketika kita menjadi pedagang yang amanah dan jujur. Amin. Muhammad, mungkin kiranya cukup, Mas Riki, sudah jam 7.13, saatnya saya mengantar Ja'far sekolah, alhamdulillah. Nah, Masya Allah, fi amanillah. Amin, insya Allah. Mas Riki, belum pernah ketemu Ja'far ya? Iya, Ustaz, belum pernah, Ustaz. Iya, antum harus ketemu nanti, insya Allah. Siap. Dan kali kesini kita ketemu. Darah, siap, Ustaz, diagendakan ke dalam misat, insya Allah. Insya Allah. Moga-moga berkah ya Mas Riki. Amin, amin. Pesat yang kemudian amin, apa amin. Itu yang beli dan semoga bisa amin. Melakukan bookingan kembali kepada kita. Amin, amin. Siap, siap. Sambil nunggu kepala suku kami, Ustaz. Oh gitu ya. Jee. Kepala sukunya Ustaz Riki, masya Allah. Terima kasih Mas. Mas Riki, Ustadz dalam. Ustadz Rifki itu dari dulu baca terus berdiri itu kasihan tuh letih dia pasti itu. Itu PP-nya. Ya, Ustadz. Ya, wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustadz dan Mas Rifki. Ini bukan Mas Rifki, ini Mas Riki. Mas Riki. Namanya hampir sama. Iya, kalau Mas Rifki itu bukan Mas, tapi pilih seorang Ustadz yang... Belakangnya pun hampir sama, Ustadz. Belakangnya pun hampir sama. Iya. Saya Fajar. Jadi Riki Fajar. Oh, antum Riki Fajar. Beliau iya. Riki Ja'far. Iya. Antum berdua ini ada apa sih sebenarnya? Saya nggak tahu. Karena beda ras, akhirnya beda nama. Oh, iya. Masya Allah. Beda kulit, beda jenggot. Bisa kalau share ya, Mas Riki Fajar. Oh iya, kum. Salam buat Mas Riki Ja'far. Ja'far, insya Allah. Siap, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.